Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat siang dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Leslar Update. Info-info menarik terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya ya, dengan cara like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi, tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan info-info terbaru selanjutnya. Baiklah para sahabat, kabar terbaru di siang hari ini, Mimin ada kabar nih dari unggahan Bunda Lesti Kejora ya. Aduh, cakep banget nih Abang L ya. Senyumnya mirip banget sama Papa Bilar dan Bunda Lesti. Perpaduan antara Papa Bilar dan Bunda Lesti ini memang benar-benar luar biasa. Jadi kagum ya Mimin sama Abang L. Pesonanya sangat luar biasa. Sehat terus ya buat Abang L, Papa dan Bunda Lesti. Dan jangan lupa para sahabat, siang ini akan ada grand opening meet and greet bersama Rizky Billar di Rajasi Cilegon Center Mall. Dan tentunya bakal ada promo grand opening ya, buy one get one. Good news buat kamu yang ada di Cilegon dan sekitarnya, Rajasi akhirnya hadir di Cilegon. Yuk ajak seluruh teman dan keluarga kamu untuk nikmatin semua menu di Rajasi. @rajasi.cilegoncentermall dan dapatkan promo spesial ya, buy one get one. Dan selain itu, kamu juga bisa dapetin promo tambahan nih, ada cashback 40% kalau pakai GoPay Indonesia. Dicatat tanggalnya ya, grand openingnya pada hari Minggu, hari ini 30 Januari 2021. Dan di sini juga ada unggahan dari Bang Boril. Bang Boril udah OTW nih sepertinya ya bersama Papa Rizky Billar dengan caption Bismillah Samar Mulai Tua. Dan tetap semangat tentunya, siang ini akan ada vitamin dari Bos Konoha yakni Rizky Billar yang akan grand opening meet and greet bersama Papa Billar di Cilegon Rajasi Cilegon ya. Langsung dibanjiri komentar ada Mama underscore Lesler underscore 123, Bismillah lancar. Masih muda kok Bang Boril, tetap ganteng ya. Kemudian bertambah dewasa nih tepatnya ya buat Om Boril. Dan terima kasih juga nih Om Boril selalu menjaga Bunda Lesti dan Papa Billar. Tetap semangat terus ya. Dan ada menanti underscore Lesler Junior. Iya Om, karena udah punya cucu nih tapi masih kelihatan muda lah Om. Sehat-sehat selalu buat Om Boril, tetap jaga Leslar ya. Kemudian ada yang komentar juga, ini Om Boril katanya mau ke Cilegon OTW ya. Bismillah lancar, amin ya robbal alamin. Buat Bang Boril tetap semangat ya. Pokoknya aku bangga banget sama Bang Boril, selalu menjadi yang terdepan. Dan ada Siti Rukiah 41, semangat jiwa muda, tindakan pemikiran dewasa, Masya Allah ya, itulah berkah dalam usia, tetap baik, tulus, kini nanti selamanya. Sehat-sehat selalu semuanya Leslar tim dan keluarga, yang penting nikmat sehat dulu ya, amin. Dan semoga lancar sampai tujuan nih buat Leslar ya. Dan ada juga Evi Yulis, Bang Boril ke Cilegon ya. Pokoknya tetap semangat dan mudah-mudahan lancar sampai tujuan ya. Dan selamat sampai tujuan. Sehat terus buat Om Boril, panjang umur, sukses selalu dan seluruh tim Leslar selalu sehat-sehat. Dan dilancarkan segala urusan dan rezekinya ngalir terus. Tetap jadi orang yang baik ya, amin. Dan ini dia ada unggahan terbaru dari Lintar ya. Bang Lintar lagi OTW ke Cilegon bersama Kakak Rizky Billar nih. Pokoknya tetap semangat siang ini, jangan lupa pantengin Instagramnya Rajasi dan Koko Kris ya tentunya, dan
Kakak Rizky Billar juga bakal ada live-nya nih di Instagram mereka. Jadi jangan lupa ya, vitamin di siang hari ini langsung dari pabriknya. Itu dulu kabar terbaru seputar Lesti dan Rizky Billar. Doakan yang terbaik, mudah-mudahan Papa Rizky Billar selamat sampai tujuan. Itu dulu kabar terbaru seputar Lesti dan Rizky Billar bersama Mimin di Leslar Update. Tetap stay tune ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.